sekarang kita lagi di daerah Depok ya, Neng ya? Iya, Kang. Mau ngubuk-ngubuk malam-malam juga nih. Betul. Kira-kira ada apa aja seputar Depok? Mungkin kamu ada info-info juga ya? Betul. Kira-kira yang malam-malam tuh enaknya apa? Terus yang bekennya di Depok tuh apa? Oh, di daerah manapun. Mention ke Twitter, infoin sama kita ya. Infoin bos. Mengenai... Sorry, bos. Iya. Iya, Pak. Kang Pepi, motor orang, Kang. Lagian nyuruh syuting di sini. Enak. Dorongin lo, bos. Oh, iya, Pak. Hati-hati, Pak. Mogok motornya, Pak. Nggak mau bat akinya, ya, Pak, ya? Ntar saya bantuin dorong, Pak, deh. Ayo, Pak. 1, 2, 3. Kang, lumayan, Kang. Dapat 2.000, Kang. Apaan? Buat SS Tower, Kang. Sini, Kang. Ah. Neng. Aku tuh berangkat dari rumah, iya. Izin sama anak istri, iya. Ditanya, papa mau kemana? Kata anak, mau syuting. Nyampe sini opening acara malah disangkain jagain motor. Lumayan, Kang. Yaudah, Kang Pepe sekarang duduk aja, siapa tahu dapat lagi, Kang. Ah, Neng. Apaan? Aku malah jagain motor, mau syuting. Lah kan kita sekalian, biar dapat uang jajan makan. Oh, iya sih. Iya, kan? Nah, Kang Pepe mau duduk di mana nih? Perasaan udah keren-keren masih aja disangkain itu. Emang kurang keren ya, Neng ya? Kurang sih, Kang. Maaf ya, Kang, jujur aja, Neng. Ya udahlah, emang kadang-kadang jujur tuh menyakitkan, Neng. Ya, betul. Pokoknya kita ubek-ubek. Daerah Depok malam-malam ada apa aja? Yuk, Neng. Ayo, Kang. 2.000. Ajar. Wah. Ini bisa dibilang salah satu slogan yang aneh. Boleh ya, Kang? Emang dia jualan apa emang? Nggak tahu, kan yang bubur jagung apaan sih, Kang? Coba dulu masuk yuk. Selamat malam, Mas. Kang Pepi, semuanya, Kang. Ada jagung, kacang hijau, ketan hitam, ketan susu. Oh, banyak loh, Neng. Jali, sum-sum semuanya ya, Kang. Bubur jali apa sih? Itu dari gandum sama jagung putih. Saya minta 2, Mas. Semuanya, jagung, Kang. Sama jali. Kamu mau yang jagung? Enggak, Neng, maunya saus durian. Yang saus durian? Iya. Yang ini dulu, abisin dulu, ntar minta lagi. Di sini, Neng. Ini apa, Kang? Sendoknya nih. Kang, bukain dong. Neng, satu tangan, tumplek, Kang. Nanti. Bentar, susah, bentar, Kang. Ya. Iya. Itu apa, Kang, yang itu? Yang ini bubur jali. Yang mana? Yang ini. Ini? Itu bubur jagung. Ini bubur jali itu dari apa aja tadi, Mas? Gandum, jagung putih. Kalau ini bubur apa ini? Bubur jagung. Ini apa sih yang transparan ini? Mutiara. Diamond. Ini. Pearl. Coba ya, yang ini ya. Jagung putih sama gandum. Lembut-lembut manis gitu, Neng. Kita tanya ibunya yuk. Iya, Kang, panggilin, Kang. Mas, yang punyanya? Oh, Bapak? Ya ampun, Pak. Boleh ngobrol sebentar, Pak? Siap. Ini, Pak. Di sini. Iya, Pak. Sini aja, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ide awalnya, Pak, ini kan bisa dibilang agak jarang nih kan. Kalau misalnya orang bubur tuh bubur satu aja, bubur ayam, udah gitu ya. Tapi ini semua macam bubur Bapak sediain. Awalnya kita jualan cuma bubur ketan hitam sama kacang hijau. Gitu. Terus kita makin hari, kita coba cari alternatif lain supaya ada pelengkap ya. Seperti bubur ayam, bubur kanji rumbi, kalau di Aceh dulu awal pertama sekali ya. Oh, dari Aceh? Di Aceh. Jadi kita pertama sekali kita, ini di Aceh. Sudah 3 tahun di sana, baru kita kembangkan ke Jakarta. Oh, berarti cabangnya udah banyak ya, Pak? Udah 4. 4? Iya. Wih, mantap. Ini dari semua ini, Pak, ada bahan-bahan asli yang bawa dari Aceh nggak, Pak? Ada. Apa, Pak? Ada dari Aceh itu sagu mutiara,
sagu sama... Mutiara. Oh, ini ya? Yang ini, Pak. Ini bukan, Pak? Bukan, sagu Aceh namanya Berne. Oh, beda, Pak. Tapi untuk bahan kacang hijau. Oh. Yang bahan kacang hijau. Terus gula merah juga dari Aceh. Karena gula merah dari Aceh lebih bagus, wow, lebih kental. Udah pengen nyoba, Pak. Boleh coba, iya, Pak. Kalau ini? Ini ketan hitam. Wah, Neng, coba Neng. Ya, Kang. Ini ketan hitam. Ketan tapi hitam. Ada kacang hijaunya juga ya? Pakai, tetap kita pakai dikit. Semua cenderung, apa, bubur di sini cenderung manis ya, Pak ya? Manis semua. Ini yang ketan hitam. Enak, Kang. Manisnya beda deh, Kang. Beda ya manisnya? Ini yang pasti rasanya tidak berlebihan. Betul. Manisnya pas. Pas banget. Sekarang kita coba ini nih, yang bubur kacang ya, banyak ya. Kang, cobain yang ini, ini apa? Ini salah satu alternatif cemilan sehat ya, ya Pak ya? Iya, sama. Coba yang ini, Neng. Kamu juga, Neng. Ini, Kang. Duriannya, ya itu dia. Tidak berlebihan, pas semuanya di mulut. Nah ini nih, Neng. Apa, Kang? Oh, itu yang spesial. Nah, itu yang gulanya dari Aceh, Pak. Coba rasa gulanya aja, coba. Beda. Coba gulanya ya, Pak, ya? Nah, gulanya aja. Gulanya dulu kita coba. Ya. Gula langsung dari Aceh. Jauh, loh. Coba, Pak. Sini, Kang. Sini, Kang. Rasanya lebih gimana ya, Pak, ya? Iya. Pas. Pas, udah pas, pas banget. Sampai pi gulanya, Neng, sum-sum sama gulanya sini. Pokoknya sejati, ini bisa dibilang salah satu alternatif cemilan sehat. Betul. Bermacam-macam bubur, semua komposisinya pas, enak, tidak ada yang overacting. Boleh minta fotonya, Pak? Boleh. 1, 2, 3. Bubur jagung!